Ya pemirsa Banjarmasin Post News Video, kembali bersama saya Tapri di Kabupaten Tapin. Kali ini kita berkesempatan mencicipi rujak atau pencok dengan bahan cuka aren atau cuka laang. Masyarakat lokal menyebutnya cuka laang. Jadi ini cuka dari laang aja lah. Ini tuh cuka kah bulat? Cuka aja. Coba ini aja lah ya. Jadi apa kalau ini nih khasiatnya nih, Jel? Tahu jual lah. Tahu jual lah. Sebutin gini lah. Oke. Kasih. Gini, disitu gitu. Ya, jadi seperti ini pencok yang biasanya di rujak pakai sambal. Enggak, kayak ini ya. Jadi ini cairannya ini merupakan air nira dari pohon nau. Biasa disebut cuka laang. Kemudian digunakan yang bagian asapnya yang tidak manis, jadikan bahan untuk pencok atau rujak. Jadi ini tadi harganya Rp5.000. Mungkin kalau tidak terbiasa jarang makan. Kalau tidak terbiasa jarang bisa orang mencoba ini, karena di beberapa daerah di lain tempat jarang ada yang jual ini. Biasa rancaknya orang nukar ini aja, rancak lah, menurut orang biasa makan aja lah, masam bang aja lah. Puan? Oh, begula. Apa ini biasa dapatnya nukar di bahan pelaangan jual aja? Ada di pasar. Oh, di pasar ada orang jual. Jadi selain pakai sambal ini aja lah, ada juga pakai cuka. Nah, demikian mungkin sementara ini dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin. Terima kasih.